pada tanggal 5 bulan Desember 2020. Saat ini pukul 15 lewat 2 menit. Saya sedang berada di sekitar Pasar Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dan saya akan naik bis ini nih, Armageddon. Ya, ke arah Sukorejo. Saya masih bersama Cak Bagus nih, dia lagi minum kopi nih. Halo, jadi ketoblong nggak? Pak Cenang sih, Pak. Hah? Cenang sih. Melaku. Iya. Alon-alon. Mantap. Oke, siap. Ini lagi ngapain? Sekarang Kang Adi, OS Bro, jalur Jawa Tengah. Ya. Ada kan Garut terus ya? Oke. Garut Tasik kan Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Tunggu ya besok. Mau Dieng. Oke, besok kita ke Dieng. Nah, ini naik bis Sukorejo, start dari Pasar Weleri. Berduaan aja. Ya, penumpangnya di belakang baru berempat. Joseph, ini Pak supir ada keneknya nggak, Pak? Ada. Oh. Mana keneknya, Pak? Nah, itu yang pakai kaos oranye. Oh, keneknya ibu. Oh, tak kira penumpang. Wah, ini langka nih Kang Adi. Iya, makanya. Seorang kondektornya ibu-ibu. Pantas lah. Iya. Wah. Ibu. Wah, diwawancara dulu nih. Melaku. Oh, ibu pulang habis jualan, Bu? Iya, habis jualan. Aduh, berkah, Bu, ya? Iya. Gimana pandemi, Bu? Nggak pengaruh, kan? Enggak. Yang penting banyak, ya? Tetap laku. Pulang ke mana, Bu? Sukorejo. Oh, ke Sukorejo. Ya. Tiap hari jadi turun ke sini? Tiap hari. Iya, udah iya. 6 tahun. Wah, hebat. Ya. Aduh. Ya, kita ada jam 15.35, bis akhirnya berangkat kembali setelah ngetep. Kita bergerak ke arah Sukorejo. Kebetulan sedang turun hujan ya, dan kondisi penumpang pada sore hari ini lumayan agak banyak. Untuk ongkos dari Weleri ke Sukorejo 15.000 ya, satu orang. Yang bagus di belakang tuh lagi makan aja tuh. Dari Weleri ke Sukorejo menanjak dan berkelok-kelok ya. Ini wiper cuma satu ada ya, sebelah sini.
kita berjumpa bis dari Sukorejo Lawaleri. Oke, kita mulai menanjak. Udah lama, Pak? Udah ada 2 tahun, ya, berjalan. Dulu udah punya sekolah. Sebelumnya
Goa itu kosong apa memang udah dihuni? Sebelumnya kosong goa itu. Sering ada biawak itu masuk ke situ sering. Tapi biasa aja nih, Le. Pantura ke arah Wonosobo, Sukerejo. Bapak Ibu, satu keluarga atau berapa? Oh, istri. Oh, anak ibu. Oh, istri. Kesian ibunya menemani bapaknya. Oh, ini dulu nih. Katanya biar gak belok-belok. Betul, Bu. Jalannya banyak menikung, jadi gak iya, yang lurus ya, Pak, ya. Mantap. Bu Badi. Jadi. Bapak Jadi? Ya. Oh, kalau ibunya ini bisa apa? Mugiati. Mugiati? Oh, Mugiati. Boleh itu.
pada titik tanah longsor. Ada longsor nih. Bekas longsor juga nih. Cabangan kemana? Di Belimpung kanan. Belimpung, Magelang. Belimpung sana aku ke Batang Pekalongan. Saya masuk ke jalan sana. Saya lagi ini sudah ada tapi bisa jalannya. Oh, ini ke Pekalongan lagi nih? Iya, tapi sana yang Belimpung. Ini antar nanti. Nah itu kan Pak, 3 bulan lalu jalan ditutup Pak? Iya. Saya lewat situ Pak. Lewat. Iya. Gak tahu kalau ditutup. Dari alun-alun lurus. Iya, ya kan? Iya. Iya. Nah, ada apa di sini ya? Yang malam-malam itu di situ. Pakai apa? Waktu dulu. Ya, 16.09 kita sampai di Bundaran Sukorjo. Kita turun di sini nih. Ya, tak jauh. Oh, di sana. Oh, di bawah ya? Ini kita mau kelang, kalau tombol nanti di sini. Iya, siap. Kita kelang di sini.